Halo Bobat Runner yang Sabtu 30 Maret, aku mau naik kereta api Argo Cirebon dari stasiun Haurgelis menuju ke stasiun Brebes. Pada perjalanan kali ini, aku akan naik kereta apinya bersama ibuku dan keponakanku. Kami akan naik kereta api Argo Cirebonnya di kelas ekonomi dan menggunakan metode tarif khusus, yang di mana satu tiketnya cukup membayar Rp55.000. Sekitar 12 menit lagi kereta api Argo Cirebon akan berhenti di jalur 2 stasiun Haurgelis. Nah, tadi yang barusan lewat ada kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk tiket yang saya naiki seperti ini teman-teman. Saya naik kereta api Argo Cirebon dengan nomor keberangkatan 26. Keberangkatan awalnya dari stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Tegal. Tapi saya naiknya dari Haurgelis menuju ke Brebes aja teman-teman. Nah, untuk harganya tarif khusus kereta ini ada di kisaran Rp50.000 di ekonominya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik kereta api Argo Cirebon dengan tarif khusus itu, kalau sampai Cirebon ekonominya kalau nggak salah Rp45.000, sampai Brebes atau sampai Tegal Rp50.000 teman-teman. Dan di jalur satu stasiun Haurgelis terdapat kereta perbaikan jalan rel yang entah dari kapan disimpannya. Nah, berarti jalur ini diblok teman-teman. Jika stasiun ini melayani persusulan atau persilangan, semuanya akan disimpan di jalur 4. Nah, jadi setelah kereta api Argo Cirebonnya datang, kita langsung memasukin barang bawaan. Karena kalau rekam dulu, nantinya gak bakal cukup waktu. Pada perjalanan kali ini, kami dapat kursinya yang mundur. Dan pada perjalanan kali ini, di gerbong yang kami naiki, terlihat tidak terlalu ramai penumpang. Kereta api Argo Cirebon kini telah sampai di stasiun Trisi Kabupaten Indramayu teman-teman. Nah, ini baru maju satu petak dan kita berhenti di sini sekitar terlambat 5 menit teman-teman. Nah, jadi kereta api Argo Cirebon yang saya naiki semenjak datang di stasiun Haurgelis memiliki keterlambatan waktu sekitar 7 menit. Ketika sampai di stasiun Trisi, aku mau mereview sedikit pun gak cukup waktunya. Salah satu spot terbaik di Daup 3 yaitu di sini. Dan kita juga melewati jembatan besar Sungai Cimanuk. Kereta api berjalan meliuk-liuk menuju ke stasiun Jatibarang. Oh iya, sebagai stasiun terbesar di Kabupaten Indramayu, stasiun Jatibarang letaknya paling dekat dengan pusat kota.
Di pemberhentian kedua, kereta api Argo Caribbon kini berhenti di stasiun Jatibarang. Untuk penumpang yang berhenti di stasiun ini, teman-teman, banyak sekali. Mungkin kebanyakan penumpang itu berhenti di stasiun Cirebon dan stasiun Jatibarang, teman-teman. Kita berhenti di sini tidak banyak waktu. Sebentar lagi kita akan dijalankan lagi, teman-teman. Karena kereta api ini tadi masuknya sudah telat. Kereta api Argo Caribbon yang saya naiki bisa dibilang dikejar-kejar sama kereta api di belakangnya, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, agar bisa menjaga tahtanya sebagai kereta api kelas tinggi, kereta api Argo Caribbon yang saya naiki harus berlari di kecepatan maksimal. Entah nama gunung yang di depannya apa, di spot perjalanan kali ini pemandangannya gak cuma sawah, gunung pun ada. Nah, tujuan kami ke Brebes itu apa? Nah, jadi kita sekeluarga ke Brebes itu mau silaturahmi dan sekalian juga mendoakan nenek di kuburan sana. Serta tidak merokok di seluruh area stasiun. Dan jika Anda ingin merokok, berhenti di jalur 3 stasiun Cirebon, kereta api Argo Caribbon masih melanjutkan perjalanannya sampai stasiun Tegal, teman-teman. Dan sekarang kereta api Argo Caribbon akan disusul kereta api Argo Dwi Pangga dari arah yang sama, arah Gambir, teman-teman. Kereta api Argo Caribbon sekarang sedang ada pengisian air ya, dan juga ada beberapa penumpang yang akan naik dari stasiun Cirebon, teman-teman. Lokomotif yang bertugas di kereta api Argo Caribbon adalah CC206 1305 di Boindoknya Cirebon atau stasiun ini, teman-teman. Kereta api Argo Dwi Pangga kembali diberangkatkan ya, mendahului kereta api Argo Caribbon. Kereta ini berhenti di stasiun Cirebon kurang lebih 3 menit, teman-teman. Dan kayaknya tidak mengalami pengisian air ya. Mulai bulan depan atau bulan April, kereta api Argo Caribbon menambah pemberhentiannya di stasiun Pegaden Baru, Subang. Nah, ini letak pemberhentiannya cukup ngawur ya. Karena seharusnya habis Bekasi itu Cikampek lalu Pegaden. Nah, habis Pegaden Horglis, teman-teman.
Nah, ini kereta api Argo Cirebon yang berhenti di stasiun Pegadaian itu kalau nggak salah Argo Cirebon keberangkatan 25 dan 26 kalau nggak salah. Ini persiapan kereta api Argo Cirebon berangkat kembali. Nah, melihat momen seperti tadi, cocoknya kereta api Argo Cirebon dan kereta api Argo Dipangga dibikin jadwal baru atau seperti itu, biar ada persusulan yang lumayan seru. Berhenti dua petak sebelum stasiun Brebes, kereta api Argo Cirebon sekarang berhenti di stasiun Babakan. Dan berhentinya juga di jalur 4 teman-teman, alias jalur simpan. Kira-kira kenapa ya? Biasanya kalau kereta normal itu berhentinya di jalur 3. Kayaknya bakal ada penyusulan. Saat ini kereta api Argo Cirebon telah berhenti di stasiun Losari. Ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum stasiun Brebes. Nanti kita akan berhenti di stasiun Brebes, teman-teman. Nah, saya mau berbagi beberapa info atau poin tentang armada yang saya naiki. Saya naik di ekonomi K3 016 urutan ke-12, entah di penduduknya mana. Menurut saya tentang armada ini, armada K3 16, menurut saya masih nyaman-nyaman aja untuk ditempati. Dan yang saya suka di ekonomi K3 16 itu adalah bentuk kursinya, teman-teman. Di mana bentuk kursinya itu lebih toleransi dengan bentuk tubuh, beda dengan ekonomi premiumnya stainless steel, teman-teman. Nah, kita berhenti di stasiun Brebes kurang lebih 15 menit lagi, teman-teman. Tarif khusus kereta api Argo Cirebon dari Haurgulis menuju ke Brebes ataupun menuju ke Tegal itu sama-sama 50 deh ekonominya. Dan di eksekutifnya itu 75.000. Nah, untuk eksekutifnya bisa teman-teman lihat ya, nanti saya akan lihatkan. Jadi sebagian besar eksekutif di Argo Cirebon 26 ini menggunakan eksekutif kursi berwarna biru dibandingkan abu-abu. Nah, sekarang juga kereta api Argo Cirebon itu sudah membawa 5 ekonomi. Pada sebelumnya itu hanya membawa 4 ekonomi, teman-teman. Berarti ini okupansinya cukup baik karena mau menjelang lebaran ya. Dari stasiun Cirebon menuju ke stasiun Tegal, kereta api Argo Cirebon diperbolehkan berlari hingga 120 km per jam. Nah, untuk jalur kereta api di Indonesia itu tidak semuanya bisa dikeber hingga 120 km per jam. Salah satunya tadi, kereta api Argo Cirebon dari stasiun Haurgulis menuju ke stasiun Cirebon dikeber sampai dengan 105 km hingga 110 km. Nah, baru dari stasiun Cirebon menuju ke stasiun Tegal, kereta api Argo Cirebon bisa dikeber hingga 120 km per jam. Di saat kita akan turun pun, kita tidak sempat merekam juga, karena kita harus membawa barang yang lumayan banyak. Dan kita gak sempat lama-lama melihat keretanya kembali berangkat, karena kita udah ditungguin di luar.